الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعلم مسجد المتقين سرابيا yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat 72 dengan tema kaum beriman adalah bersaudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina tetapi belum berhijrah, maka
jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang keutamaan kaum muhajirin dan keutamaan kaum ansor, dan tentang keadaan atau hukum bagi mereka-mereka yang tidak ikut hijrah. Jadi pada peristiwa hijrah ini, para jamaah kaum muslimin dibagi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu kaum muhajirin, di mana kaum muhajirin adalah mereka-mereka yang ikut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian golongan yang kedua yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum muslimin yang berada di Madinah, yang mereka memberikan penyambutan terhadap kaum muhajirin dengan memberikan pertolongan, memberikan fasilitas, memberikan tempat perlindungan kepada mereka. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan kaum muslimin yang tidak ikut hijrah. Mereka tetap berada di lembah-lembah mereka, di perkampungan mereka, namun mereka tetap beriman. Tetapi mereka tidak mengikuti hijrah, padahal diperintahkan untuk berhijrah. Maka mereka mendapatkan hukum dari Allah dengan bahwa mereka tidak ada perwalian dari Rasulullah SAW. Mereka tidak ada jaminan dari Rasulullah. Tidak ada juga mereka mendapatkan pembagian ghanimah. Ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah, mereka juga tidak mendapatkan. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in istansarukum fi ddin fa alaykum an-nasr. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, maka berilah pertolongan. Hanya itu saja. Tapi mereka tidak mendapatkan jaminan. Kenapa? Karena mereka tidak ikut hijrah. Namun ketika berurusan dengan urusan agama, contoh misalnya agama mereka diganggu dan mereka misalnya ditekan di sana, kemudian mereka meminta pertolongan, maka kaum muslimin diperintah untuk memberikan pertolongan. Jadi kaum muslimin yang hijrah, sebab mereka juga orang-orang yang beriman. Illa ala qawmin bainakum wa bainakum wa bainakum mitsaq. Artinya kecuali ketika mereka, orang-orang yang beriman yang tidak ikut hijrah ini, berurusan dengan orang kafir, yang mana orang kafir ini sedang ada perjanjian dengan kaum muslimin, sedang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin yang di Madinah tidak memerangi mereka, sebab masih dalam perjanjian. Nah, di sini para jemaah, tentang keadaan kaum muslimin pada saat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Mari kita ikuti tafsir berikut ini. Dzakara Ta'ala asnafal mu'minin. Allah Ta'ala menerangkan pada ayat ini tentang kelompok-kelompok kaum mukminin. Wa qassamahum ila muhajirin, dan Allah membagi mereka per
Yahudi, nanti kita akan terangkan siapa mereka. Wa ila Ansor, dan kepada Ansor, dan nanti kita akan terangkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Mereka-mereka yang tetap di Mekah dan tidak ikut hijrah ke Madinah. Inilah tiga kelompok manusia dan tiga kelompok orang-orang yang beriman yang ada di dalam ayat ini. Lalu siapa kelompok yang pertama? Yaitu muhajirin. Siapa kaum muhajirin ini? Yaitu alladzina kharaju min diyarihim wa amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari negeri mereka, wa amwalihim, dan meninggalkan harta-harta mereka, rumah, harta. Bagi laki-laki yang muslim, ketika istrinya belum beriman, istrinya ditinggal. Nanti di Madinah, Allah apa namanya, Rasulullah pertemukan dengan saudaranya di sana, sudah menikah di sana. Atau perempuan yang beriman, yang laki-laki tidak beriman, yang laki-laki tidak beriman, maka perempuan hijrah, ditinggal suaminya. Dan itu banyak, ya. Dan bahkan ada ayat khusus nanti akan membahas masalah itu. Wanita-wanita yang beriman, yang ikut hijrah, yang tidak bersama keluarganya. Kenapa? Karena masih kafir. Masih kafir artinya masih apa para jemaah? Lalu para jemaah, masih kafir artinya masih non-muslim. Masih kafir artinya apa? Masih non-muslim. Sejak dulu kaum muslim itu kafir ya, non-muslim, non-muslim ya, kafir, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tiba-tiba dibangkitkan yang menjadikan umat Islam menjadi kacau. Salahnya di mana adalah masalah itu para jemaah? Salahnya adalah ketika dipaksakan. Kenapa harus demikian? Itulah salahnya. Dan saya sendiri heran, padahal mereka itu penggagasnya, orang-orang pintar, profesor, doktor. Bayangkan, seorang profesor mempunyai ide semacam ini, itu konyol para jemaah. Bodoh sekali. Kenapa? Sejak dulu yang namanya kafir, non-muslim, yang namanya muslim, kafir. Kenapa hal seperti dibangkitkan? Dan salah lagi, kenapa dipaksakan hal seperti ini? Semoga saja dia nanti dinistakan oleh para ahli bahasa. Biasanya kan ahli bahasa so mencari-cari kesalahan, so mencari-cari apa namanya, menjatuhkan orang kan begitu. Semoga nanti dia dijatuhkan oleh para ahli bahasa. Karena ini pernyataan anak kecil di akal. Masuk sini panjang ceritanya. Jadi mereka-mereka para wanita yang tidak ikut, yang suaminya tidak ikut hijrah karena kafir, mereka pun oleh Rasulullah dinikahkan dengan para sahabat yang ikut berhijrah. Entah itu yang hanya sendirian atau bahkan yang sudah punya istri. Wallahi barakallahu, pertolongan Allah datang kepada mereka semua. Wajahu li nasrillahi wa rasuli. Mereka datang ke Madinah dan rangka untuk membela Allah dan Rasulnya. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. وَبَذَّلُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ فِي ذَلِكَ, dan mereka menyerahkan diri mereka dan harta-harta mereka dalam rangka untuk suksesnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah itu ada beberapa macam kriteria para jemaah. Di antaranya adalah hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Jadi ketika misalnya kita berada di negeri kafir dan di
sana tidak ada perlindungan dari agama kita, maka wajib kita hijrah ke negeri muslim atau negeri yang disitu melindungi agama kita, dan itu sifat yang wajib. Kemudian ketika masih ada perlindungan di sana, maka tidak wajib hukumnya karena masih ada perlindungan. Kemudian hijrah yang berikutnya adalah hijrah dari maksiat menuju kepada kebaikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya, meninggalkan mentalisasi menuju kepada menjadi manusia yang baik. Nah, ini termasuk juga hijrah atau bahasa kita tobat. Tobat itu juga artinya hijrah dari kehidupan yang jelek menuju kepada yang baik. Termasuk juga hijrah yaitu dari yang tadinya meyakini agama yang salah, ya, meyakini agama yang salah, misalnya masih meyakini bid'ah itu boleh, misalnya masih meyakini fanatis pergolongan itu boleh, misalnya, ya, masih meyakini sufi ini sufi itu, misalnya, kemudian hijrah menuju kepada al-aqidah al-islamiyah. Aqidah Islamiyah yaitu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Ini juga termasuk namanya apa? Hijrah. Adapun para jamaah sekarang sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ada adalah hijrah dari perbuatan jelek menuju kepada bertaubat. Itu yang ada. Kenapa saya katakan demikian para jemaah? Ternyata diam-diam masih ada kelompok di dalam Islam ini, kelompok tertentu yang mereka ngajinya biasanya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa ngaji sembunyi-sembunyi kan gitu? Ilmu harus dinampakkan. Ya, kita dapat sunnah kan sembunyi-sembunyi, nampak. Ayo siapa yang mau ngaji? Nah, begitu. Siapa yang mau ngaji? Silakan. Ini. Tapi di sana ada kelompok tertentu yang saya tidak ada golongannya, dan para jamaah insya Allah juga banyak yang tahu itu ngajinya sembunyi-sembunyi, dan mereka merasa Indonesia sekarang ini masih Mekah sehingga mereka gak sholat, gak melaksanakan sholat Jumat, bahkan mereka juga gak mau ngaji sekarang. Kapan mereka mau ngaji? Kalau nanti sudah Madinah, sudah fase Madinah, kata mereka. Wahai para jamaah, sampai kapan fase Madinah akan terjadi? Ya, sudah tidak ada pembicaraan semacam itu sekarang para jamaah. Yang ada sekarang, jalani perintah, jauhi larangan. Kita sekarang bukan lagi berbicara soal fase Madinah atau fase Mekah atau fase Madinah. Dan dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sekarang ini umat Islam dimanapun berada, di tempat terpencil dimanapun berada, wajib sholat lima waktu, wajib jumatan, wajib puasa Ramadan, wajib haji kalau sudah mampu. Gak ada lagi sekarang karena Indonesia masih belum ini dan itu. Maka ibaratnya di Indonesia ini masih fase Mekah sehingga kita tidak wajib sholat. Ini pernyataan sesat. Mungkin para jamaah pernah bertemu dengan kelompok seperti itu, ya, dan saya pernah bertemu langsung dengan tokohnya. Jadi sudah dia kalau nanti saya Aziz, Aziz apa? Jadi saya belum bisa juga karena dia juga khutbah Jum'at di Masjid Nusantara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, ya. Sudah almarhum dan sudah bertobat. Ziz, saya sekarang tidak belum mau haji. Loh, kenapa? Karena Indonesia sekarang masih fase Madinah. Subhanallah, saya waktu itu ini mau ngomong apa sama orang seperti ini? Ini sudah selesai masalahnya. Urusan fase
Sholat lima waktu itu sudah harus dijalankan sejak Isra Mi'raj itu sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Oleh siapapun yang beriman kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang merasa beriman kepada Allah yang bebas dari sholat lima waktu. Apa juga ada kelompok lain yang merasa bebas dari sholat lima waktu? Ternyata ada banyak itu kelompok-kelompok semacam itu. Makanya hati-hati ngaji. Jadi kan gak ada hati ngaji nanti akan tersesat kepada kelompok-kelompok tersebut. Ada kelompok-kelompok terekor tertentu yang mengatakan sudah mencapai tingkatan tertentu sehingga dapat jam sholat. Ada istilah syariat torekor hakikat. Nah ini syariat itu artinya masih ngelakonin, nah gitu, masih ngelakonin sholat, jumatan, puasa, itu masih tingkatan syariat. Lalu kemudian mereka mengamalkan puasa ini, puasa itu yang dapat dari mursyidnya, dari gurunya, amalkan ini, diamalkan, lulus, amalkan ini, diamalkan, lulus, maka kemudian dinyatakan kamu sudah torekot. Puasa itu, jadi itu setelah lulus, kamu sudah manfaat dari itu. Terus nanti mama akan lagi puasa ini sekian hari, puasa ini sekian hari, nonton, mutih, macam-macam. Datanglah mereka, ya, sampai akhirnya merapat, merasa sudah hakikat. Setelah sudah hakikat itu, mereka merasa bahwa wajib lagi sholat. Wallahi iblis, padahal. Langkah iblis. Manusia begitu beriman kepada Allah, maka wajib sholat lima waktu. Sampai kapan? Sampai mati. Wajib sholat Jumat sampai mati. Wajib puasa Ramadan sampai mati. Wajib haji sampai mati ketika sudah mampu. Tidak ada lagi kalau saya begini, maka tidak lagi sholat. Tidak ada. Kewajiban ini untuk semuanya. Dan hati-hati kepada yang seperti banyak di masyarakat kita. Orang awam beberapa tahun ngaji mereka tiba-tiba sudah kayak orang mati, nggak sholat nggak apa. Allah saya sering itu dengan orang semacam itu. Dan saya juga pernah begitu. Ini juga ternyata. Allah ya Allah. Dan mereka kalau sudah yakin pada Allah sulit untuk dinasihati. Syekh Nawawi Banten pada zaman dia termasuk ulama teralim di Indonesia dan punya karangan banyak. Beliau dalam kitab Kifayatul Taqiyah namanya, Kifayatul Taqiyah itu tipis sekali, kitab kuning yang menceritakan tentang perjalanan orang tokoh-tokoh sufi antara yang positif dan negatif. Di dalam kitab Kifayatul Taqiyah disebutkan bahwasanya kata beliau, apabila ada orang meninggalkan syariat karena sudah merasa mencapai hakikat, lalu ditinggalkan syariat, maka kata Imam kata Syekh Nawawi, dolul sesat, mudilul menyesatkan, mulhidul kafir. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Barang siapa yang merasa sudah sampai kepada tingkat hakikat lalu meninggalkan syariat, ini syariat Allah yang diajarkan kepada Nabi ini, lima waktu, Jumatan, Ramadan, Zakat, Haji, dan lain sebagainya, ditinggalkan, kata beliau, dalun sesat, mudilun menyesatkan, mulhidun kafir. Kalau kita ikutin langkah-langkah mereka, lalu apa agama ini? Kalau seandainya setelah mencapai tingkatan tertentu sudah tak wajib sholat, untuk apa Al-Quran akhirnya? Untuk apa sunnah Rasulullah akhirnya? Ini semua adalah langkah-langkah syaitan. Kaidus syaitan.
tipu daya setan. Inna kaidas syaitani kana dhaifa. Lihat pada ayat berikut ini. Sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Pada surah An-Nisa ayat 76 Allah menyatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatilu fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dhaifa. Artinya orang-orang yang beriman, berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Allah. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Kata Allah, inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Maka terjadi pada teman di kalangan kaum muslim ini torekot-torekot sufi tertentu, di mana akhirnya murid-muridnya tidak sholat, tidak ini, lalu nanti kalau mati disuruh mengatakan saya muridnya si fulan kepada malaikat munkar dan nakir. Wallahi ta'ala, ini sungguh luar biasa ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahkan kapan itu kalau dengan seorang tokoh yang profesor juga orang, ya artinya orang kita, saya nggak ingin menjawab adilan ini masalah kepada sudah banyak masalahnya pada korona kita ini. Nanti kalau bertemu dengan malaikat munkar nakir, katakan saya adalah pengikut Syekhullah. Wallahi, dianggap malaikat munkar nakir itu sungkan sama Syekhullahnya. Wallahi ta'ala. Dan masih banyak lagi propaganda setan di dalam Islam. Hati-hati dan waspada. Jalani Islam ini dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan, dan jangan ikuti kelompok-kelompok semacam ini karena akan menyesatkan kita. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat pada surah Muhammad ayat 33. Surah Muhammad ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surah Muhammad adalah surah ke-47. Pada ayat yang ke-33 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kamu merusakkan pahala amal-amal. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur Rasul, taatilah Rasul, wa la tubtilu amalakum, kata Allah, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Nah, kalau menjalankan Islam terus ikut torekot ini, ikut sufi ini, terjebak nanti kita pada celaka. Di zaman para sahabat gak ada yang namanya torekot itu, gak ada. Gak ada yang namanya sufi itu, gak ada di zaman para sahabat. Lalu kemudian muncullah torekot satu ini, umat Islam menjadi terpecah gitu. Dan anehnya peradaban, mereka sejak awal muncul sudah mengatakan kami Ahlussunnah, padahal mereka adalah orang yang sangat jauh dari sunnah, bersama usmur antara langit dan sumur, jauh sekali teman-teman. Makanya sekarang ini kalau dakwah kepada Quran dan Sunnah mendapatkan banyak tantangan, jangan heran, karena orang-orang sufi itu siapapun golongannya, beda-beda cara pun, mereka di mana-mana di seluruh dunia ini mengaku Ahlussunnah, mengaku salaf. Makanya pondok-pondok pesantren
yang kita tahu pondok itu ternyata di situ kandangnya korekor misalnya, mereka tahu salafiyah, Ahlus Sunnah salafiyah, padahal amalannya berjalan masya Allah berjalan keluar dari situ, puasa ini puasa itu, malam hari mengadakan acara ini acara itu, muter-muter dengan pakai baju baju tertentu, baca ini tertentu, kemudian mereka akhirnya apa? Mempelajari ilmu-ilmu kesaktian macam-macam. Mereka yang tahu Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa para jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah hum al-mutawassikuna bil-kitabi was-sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kuat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidaklah menjalankan agama ini, tidak menjalankan agama Islam ini kecuali apabila benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mereka selalu mencari dalil. Mau wudu, cari dalilnya bagaimana wudu menurut Sunnah. Mau sholat, mereka cari dalilnya bagaimana sifat sholat menurut Sunnah. Mau wiridan, mereka mencari dalil bagaimana wiridan menurut Sunnah. Dan begitu seterusnya, makanya mereka disebut Ahlus Sunnah, karena ahlinya. Sebab mereka memang benar-benar bagus dalam menjalankan agama ini dan kembali kepada dalil. Makanya Nabi mengatakan 73 golongan, satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Satu ini para jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Tanda kutip. Tanda kutip, ya benar, Ahlus Sunnah Indonesia benar. Apabila apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak, maka sekedar kata orang Jawa, aban-aban lambi. Ya. Sekedar apa? Aban-aban lambi, tidak ada manfaatnya. Karena yang namanya Ahlus Sunnah ini kan sudah jelas. Secara bahasa sangat bagus dalam menjalankan agama, sangat komitmen terhadap kitab sucinya, sangat komitmen terhadap sunnah rasulnya, maka mereka disebut Ahlus Sunnah. Disebut al-jamaah, lihat surat At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100 dari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang sudah berkaca kepada Ahlus Sunnah kepada At-Taubah ayat 100, maka hendaknya bertobat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yang adalah orang-orang Muhajir dan Ansor, dan orang-orang yang memimpin mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menjaga bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lihat Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama di dalam Islam, siapa para jamaah? Yaitu dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan walladzina tabauhu bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya, enggak nambah satu huruf pun, enggak kurangi satu huruf dari agamanya para sahabat ini. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha kepada-Nya.
jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalika al-fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menjadi ahli sunnah wal jamaah yang benar, ikutilah dan pahamilah atau bahaya 100. Kemudian berusaha untuk sesuai dengan yang dimaksud oleh satu ayat ini. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seiring dengan habisnya waktu kita akan simpulkan bahwasanya para jamaah pada saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mempertemukan dengan kaum Ansor dan mempersaudarakan mereka. Sungguh luar biasa orang-orang yang beriman itu dalam persaudaraannya. Mereka saling melindungi dan saling membela sehingga agama Allah menjadi kuat dan menjadi tersebar ke seluruh dunia. Sehingga makanya kemudian kita ambil sebuah tema, yaitu orang mukmin itu bersaudara. Setiap orang yang beriman pada jemaah, mukmin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Maka mari kita buktikan bahwa kita bersaudara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan terutama orang-orang yang beriman di Indonesia ini menjadi kuat ukhuwah Islamiyahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ke depan para jamaah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.